Terima kasih karena semua punya gerakan saya berbeda. Ada yang hormat masa pakai luar negeri itu hormat. Ada yang pakai di bawah negeri punya. Di bawah itu sudah dilayu lagi. Ya, jadi kita semua sudah ada di lingkungan Taman Kisi, maka kami berikan kesempatan kepada panitia untuk menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan besok lomba. Kepada ketua panitia kami persilakan. Yes. Ya baik, waktu yang diberikan kepada saya. Salam budaya.
Di atas nama panitia kami menyampaikan terima kasih kepada grup-grup yang sudah mengambil bagian pada parade di sore hari, baik grup Suling Bambu, vokal grup Pak Kesti, terima kasih, dan juga kepada Bapak Keamanan yang sudah menampingi jalannya parade di sore hari dapat berjalan dengan baik, yang merupakan pemberitahuan dari panitia bahwa besok jam 16 atau jam 4 sore tepat kita masuk di acara lomba, yaitu lomba musik Suling Bambu dan lomba vokal grup akustik lagu-lagu Mandesa. Jadi saya mohon supaya jangan sampai tadi parade yang lain sudah jalan, lain baru datang. Jadi besok kalau bisa tempo hadir di tempat ini, tahun-tahun ini sedang kita akan melakukan lomba. Jadi peserta yang sudah kemarin pada saat rapat ekonomi sudah cabut nomor urut, yaitu khusus untuk lomba musik Suling Bambu ada 3 grup, yaitu grup Mora, grup Mara Hariti, dan grup Betel Bambu. Orang grup vokal grup akustik ada 8. Jadi ini yang besok akan siap untuk melaksanakan lomba. Jadi mohon hadirannya tepat waktu sehingga kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Sekali lagi terima kasih semua yang sudah mengambil bagian di sore ini. Semoga budaya ini kita angkat, yang hampir terlupakan atau hilang punah oleh generasi kita di Papua, lebih khusus di Teluk Cendrawasih atau Saireni. Di mari kita sama-sama mengangkat budaya kita sehingga buat bagi anak-anak yang akan datang bisa bagaimana melihat budaya ini sehingga tidak hilang. Jadi sekali lagi atas nama panitia saya menyampaikan terima kasih. Kita akan bertemu lagi di besok hari, yaitu hari Senin tanggal 11 November 2018 jam 16.00 atau jam 4 sore tempat di panggung Taman Gisonye kita akan laksanakan lomba. Sekian dan terima kasih. Salam budaya. Ya, selamat sore, ini cuma tambahan saja. Jadi kalau besok lomba jam 4, pasti disebut pukul 16. Nanti 16 itu pernah ada yang jam 6 berdata. Jadi besok jam 4 dimulai, jam 3 atau setengah 4 itu sudah dalam perjalanan, jadi tiba di tempat untuk waktu istirahat sedikit, 10-15 menit baru lomba. Jangan sampai datang hosa-hosa, ada yang nanti naik ke atas, baru panggil yang satu di bawah lagi. Ya. Mohon untuk bisa dapat menyesuaikan dengan kegiatan panitia. Memang budaya itu agak bebas, tetapi kita tetap ada di dalam aturan. Demikian untuk penyampaian tambahan, dan terima kasih. Malam ini jangan menyanyi-menyanyi, nanti suara habis. Nanti habis macam saya. Oke, terima kasih, selamat sore, selamat kembali ke rumah, jangan sampai jalan keluyuran malam-malam lagi. Besok kita akan jumpa di sini dalam mengikuti lomba. Terima kasih, selamat sore, Tuhan berkati. Ya maaf, tambahan, untuk khusus sore ini di parade, ada jurinya juga, jadi tinggal lihat siapa yang juara pada parade sore hari ini. Nanti juri-juri sampaikan hasil. Jadi parade juga dinilai. Ada hadiahnya. Sekian dan terima kasih. Bukan sih, kalau sampai dia dapat di parade, kalau dapat di panggung lagi, berarti makan banyak. Berarti untuk RW dan buaya satu. Oke, terima kasih banyak. Selamat sore. Kita berpisah dengan harapan pasti akan kembali ketemu besok.
dan sewaktu keluar masih ada pihak keamanan, bapak-bapak pelatas akan mengatur jalannya. Mari kita tertib lalu lintas. Terima kasih. Selamat sore untuk semua. Ya dari mall ini siap ini untuk dimati ke sini. Tidak terjadi. Selamat sore. Mau macet tanya nih, ini memperingati hari pahlawan, hari tempat umur dan hari pahlawan nasional. Oh iya. Dan kita angkat budaya. Jadi berapa lomba ini besok? Kita? Besok ada dua, lomba musik film bambu dan kedua festival lagu bambu desa. Luar biasa. Bapak, terima kasih banyak ya. Terima kasih.